Hello, hai, assalamualaikum dan selamat datang ke channel. Okay, hari ni saya nak buat challenge, iaitu can or not challenge 2, iaitu debat habanero spicy chicken dan habanero kimchi, kimchi jjigae. Okay. Jadi baru-baru ni dia keluarkan dua berisa yang baru ni. Katanya dia punya rate kepedasan bawah sikit daripada ghost pepper, iaitu 350,000. Yang ghost pepper tu 1 juta kepedasan dia. Dan kali ni dia kata dia buat can or not challenge tu, di mana kita kena makan kedua-dua benda ni, kedua-dua mi ni sekaligus, dan kita tak boleh nak minum air. Maknanya kita kena makan sekaligus dan kita tak boleh minum air lepas tu. Okey. Untuk spicy chicken ni, saya rasa semua orang dah tahulah, mungkin dia lebih kepada rasa bau-bau ayam tu. Dan yang kimchi ni saya tak tahu nak describe, sebab saya pun jarang makan makanan yang berasaskan kimchi-kimchi ni. Agak janggal bagi saya. So kalau nak tengok dia punya perisa, ni untuk spicy chicken ni, dia ada dua benda ni. Dan untuk kimchi ni dia ada ni color merah dan dia punya hitam ni. Okay, tanpa melengahkan masa, jomlah kita letak dulu dia punya perencah, lepas tu kita makan. Okay. Okay, jadinya saya dah letak dua-dua ni. Tengok kalau boleh, kalau nampak lah. Saya dah letak dua-dua. Saya nak kacau dulu, lepas tu kita kembali lagi lepas ni, okay? Okay, sudah siap saya kacau-kacau dan letak pencoh dia semua. Jadi, apa kita nak tunggu lagi? Malam-malam ni ditemani dengan 2 cup Maggi ni. Jadi jangan kita bertunggu ataupun berlengoh, kita must start makan. Okay. Disebabkan saya jarang makan kimchi ni, bisa kimchi ni, saya nak try rasa dia dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lupa nak beritahu, yang kimchi ni saya bukan makan dengan cream. Dengan kosong, saya selitkan sekali dengan air. Kiranya mi ni berkuah lah. Sudah. Baik. Sedap weh. Ingatkan dah sedap pisa kimchi ni, rupanya sedap. Padu kan. Padu. Susah lah nak ambil. Thank you.
siapa-siapa yang belum cuba, bolehlah cuba. Dan jangan ketinggalan untuk join sekali Can or Not Challenge 2. Okay. Dia sebab dia berkuah. Jadi mi pun tinggal sikit lagi. Apa-apa kita habiskan dulu. Agak suka kita nak ambil ni sebab ni dia agak licin. Okay, kita try yang spicy chicken pula. Agak kering tu. Ya, kalau kita makan pedas ni, kalau kita berpeluh, itu perkara biasa. Ha. Kemagarannya pendapat anda semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dia agak kering dah sikit sebabnya mungkin kalau siapa-siapa yang boleh makan Maggi pedas gila yang dua kali pedas tu, jadi insyaAllah dia boleh makan benda ni. Dia tak ada lah pedas sangat macam ghost pepper yang kita tak boleh nak go on dah. Ni boleh lagi makan. Minta maaf lah geng kalau saya ni agak comok ketika makan. Minta maaf. Kadang-kadang kan, kalau kita makan terlalu kering ni, dia mari dengan rasa muak lah. Tapi kalau siapa yang boleh tahan dengan rasa kering dan muak bila makan yang spicy chicken ni, tak ada masalah bagi dia. Mungkin kadang-kadang kita tengok-tengok makan dan mari rasa muak. Sometimes lah, mungkin kadang-kadang. Jadi, ni last bite daripada saya untuk perisa habanero spicy chicken. Okay, jadi jom kita habiskan dengan suapan terakhir kita pada hari ini, pada malam ini.
Okey, ginilah geng. Jadi saya pun makan dah habis kedua-dua benda ni. Ni dah habis. Ni pun dah habis. Ni kira tinggal kuah je. Kuahnya setakat ni. Saya tak boleh nak tunggeng habis. Takutnya tertumpuk atas meja ni. Jadi saya dalam channel ni dia kata kita tak boleh minum selepas kita makan kedua-dua benda ni. Jadi saya nak tahan diri saya daripada, memang tak ada air daripada minum air ke apa, memang tak ada air ke dekat atas ni. Saya nak tahan selama 1 minit. Okey, jom kita start. Tak boleh, sombong amat. Okey geng, selama 1 minit ni kita nak buat apa ni? Kita nak sembang ke ataupun kita nak diam mengenakan mie debak habanero yang telah saya makan tadi. Jadi marilah kita teringat kembali mie yang telah saya makan tadi. Dah dalam 10 saat lagi. Dah 10 saat lagi geng. Alhamdulillah. Tengok makan mi 2 pun dah kenyang. Okey. Jadi saya rasa setakat tu sajalah video saya pada hari ini, di mana saya sudah makan habanero spicy chicken dan habanero kimchi. Okey. Jadi saya sahut cabaran can or not challenge. Apa dia tulis ni? Can or not challenge 2. Okey. Tanpa minum sebarang air. Okey. Jadi sesiapa yang belum cuba cabaran ni, lekas cuba cabaran ini dan jom sama-sama join bersama saya. Saya rasa setakat tu saja video daripada saya. Salam daripada saya. Jangan lupa share, komen, subscribe dan like. Bye-bye boh. Jumpa lagi di lain video dan di lain hari. Minta maaf boh, perlu sikit. Assalamualaikum. Take care of you.